penerapan PPK. Nah, sekarang semua jamannya PPK. Ya? Nah, itu penerapan implementasi PPK di SDN mana? Gitu. Kemudian karya terjemahan. Bila ada Bapak Ibu menjadi guru agama, bisa menerjemahkan salah satu dari materi yang ada dari bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Terus kemudian disahkan oleh kepala sekolah, nilainya satu. Enak kan sebenarnya? Iya. Baik. Buku pedoman guru yang tadi saya katakan. Itu ya. Nilainya 1,5. Banyak kan nilainya ya. Nah, oke. Ini Bapak dan Ibu, macam dan jenis kegiatan PKP tadi di sini diklat fungsional. Selain itu ada kegiatan kolektif guru. Ya, KKG. Berapa pun nilainya? 1 pertemuan KKG nilainya 0,17. 1 pertemuan. Enggak tentu. Satu tahun. Jadi satu kali kita mengadakan KKG ya, nilainya 0,17. Lah kalau misalnya 10 kali kan akan bisa. Iya toh? 1,7. Tetapi harus dilengkapi surat undangan, surat tugas kepala sekolah, daftar hadir, resume tentang masing-masing pertemuan. Foto. Begitu difoto. Difoto. Setiap kegiatan harus ada foto. Makanya sekarang ini pakaian selfie. Oke, Bapak dan Ibu. Selanjutnya ini publikasi ilmiah ya. Di sini ada presentasi laporan ilmiah yang tadi ya. Kemudian publikasi ilmiah, karya inovasi, menemukan teknologi tepat guna, menemukan atau menciptakan karya seni, kemudian membuat ya alat peraga, mengikuti pengembangan, penyusunan, nah standar pedoman. Misalnya panjenengan mau melakukan sebagai pengurus ya dalam PKG. Kan di situ forum untuk pengurus tadi membuat satu pedoman pelaksanaan misalnya tentang kor seni. Itu nilainya ada. Berapa Bu? Sama. 0,17. Begitu Bapak dan Ibu. Nah, Bu kok medit teman. Aduh, susah ya Bu ya. Enggak susah lah Bapak Ibu ini ya. Jadi di sini ini inilah Bapak Ibu. Jenjang jabatan fungsional guru menurut Permenpan RP nomor 16 tahun 2009 pasal 17. Ini jadi kalau dulu itu kan ada ini ya, penata muda ya, penata muda tingkat 1, penata. Nah sekarang ini diubah menjadi ini Bapak Ibu ya, jadi 28 tingkat ini sekarang hanya menjadi 4. Guru pertama itu untuk golongan 3A, 3B ya. Kemudian guru muda itu untuk C dan D. Dan guru madya itu golongan 4A, 4B, 4C. Barulah ada guru utama itu golongan 4D dan 4E. Ya, itu edan tenang gitu ya. Oke, Bapak Ibu. Ini yang harus dicapai. Mulai dari golongan 4A sampai dengan 4E itu ya. Kalau lama
tidak naik tingkat, misalnya mengendap di golongan 4A 10 tahun. Nah, itu kalau dihitung semuanya itu bisa lebih dari 1.500. Susuk loh Bu, berarti bisa meloncat-loncat begitu ya. Tidak Bapak dan Ibu. Jadi jika Bapak Ibu itu naik tingkatnya terhambat, maka aturannya Permenag Pan RB 16 itu hanya menduduki tingkat pada satuan pangkat terakhir itu maksimal 3.